Saudara Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra menegaskan PBB tetap berkomitmen berada di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Sebelumnya Yusril sempat menyarankan Gibran Rakabuming Raka tak maju sebagai cawapres karena putusan MK problematik. Menurut Yusril, PBB tetap mendukung Prabowo termasuk jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai bakal cawapres. Nama bacawapres Prabowo menurut Yusril telah mengerucut menjadi 4 nama. Salah satunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Jadi setelah semua bicara, kemudian dikasih kertas begini, dan disuruh tulis nama satu calon wakil presiden maksimum 3. Silahkan tulis. Nah, setelah itu Pak Prabowo duduk lagi dan dia mengatakan, oh ternyata sudah mengerucut pada 4 nama. Nah, 4 nama ini kata beliau, satu nama dari tokoh luar Jawa, satu nama tokoh dari Jawa Barat. Jawa Barat ini ya termasuk DKI Jakarta dan Banten. Ada satu tokoh dari Jawa Tengah, itu Jawa Tengah itu maksudnya termasuk Jogja. Dan ada tokoh dari Jawa Timur. Kali disebut ya ada 4 nama itu. 4 nama itu bisa... Ya paling spekulasinya kalau Jawa Tengah ya pasti Pak Gibran gitu kan. Komitmen PBB terhadap Pak Prabowo Subianto adalah komitmen yang teguh. Dan kami ini menjadi partner dalam Koalisi Indonesia Maju.